Oke, teman-teman, tip untuk menjahit sepatu yang sangat keras sekali ya teman-teman, dan sangat tidak memungkinkan ya teman-teman. Sangat tidak memungkinkan jika kita langsung menggunakan jarum sol kita, itu bisa patah ya teman-teman, karena saking kerasnya, karena bahannya itu terbuat dari plastik ya teman-teman. Bahannya terbuat dari plastik, jadi jika kita langsung menggunakan jarum sol kita ini garansi akan patah teman-teman. Jadi kita harus mengakalinya. Caranya kita mesti buat dulu alurnya ya teman-teman. Kita akan membuat alur jahitannya dulu seperti biasa ya teman-teman. Kita gunakan garisan seperti ini teman-teman. Kita buat alurnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah alur terbuat ya teman-teman, jadi kita akan melobanginya dulu teman-teman. Kita akan membuat jalan untuk jarum ini ya teman-teman, yang biasanya kita gunakan jarum yang tiada matanya ya teman-teman, namun itu memerlukan tenaga juga teman-teman. Jadi kita akan mengakalinya dengan menggunakan bor teman-teman. Kita gunakan bor yang matanya sama dengan besar ininya ya teman-teman, besar jarum solnya ini teman-teman. Jadi langsung kita bor saja seperti ini, akan memudahkan ya teman-teman. Akan memudahkan. Kita buat jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Ini juga akan mempercepat kerja kita teman-teman. Kalau kita langsung menggunakan jarum ya teman-teman, garansi patah teman-teman. Jadi kita ambil cara mudahnya saja ya teman-teman. Plastikkan sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi kita bornya hanya di bagian sini saja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bisa menjahit ya teman-teman. Kita coba teman-teman. Meskipun tidak pakai tenaga ya teman-teman, sudah bisa masuk. Aman ya teman-teman, jarum kita menjadi aman, tidak akan patah ya teman-teman. Daripada kita mematahkan jarum ini, lebih baik kita lebih berhati-hati ya teman-teman. Ini mudah sekali ya teman-teman, sangat mudah sekali teman-teman. Aman sekali teman-teman, jarum kita aman. Terima kasih, itulah tip untuk menjahit sepatu yang keras teman-teman. Jumpa lagi di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum.